Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Vela. Di video aku kali ini, aku bakalan ngebahas mengenai manfaat dan harga dari berbagai serum dari Wardah. Nah, untuk video aku kali ini hanya sebagai informasi aja buat kalian yang lagi cari-cari referensi untuk harga dari serum Wardah gitu. Bagi kalian yang belum like atau subscribe YouTube channel aku, kalian bisa like dan subscribe YouTube channel aku sekarang juga ya. Buat kalian yang udah penasaran dan pengen nonton videonya, keep watching this video. Sebelumnya aku mau ngasih informasi kalau aku tuh bukan seorang ahli kecantikan dan bukan brand ambassador dari Wardah. Tapi di sini aku mau ngasih informasi dan pengetahuan ke kalian mengenai manfaat dan harga dari serum Wardah. Serum Wardah yang bakalan aku bahas kali ini ada 7 serum Wardah, yaitu Wardah Hydrating Serum, terus ada Wardah Lightening Facial Serum, terus ada Wardah Purifying Facial Serum, terus Wardah Sea Defense Serum, ada Wardah Wet Secret Intense Brightening Serum, dan yang terakhir ada Wardah Renew You Anti-Aging Intensive Serum. Nah, kali ini aku mulai dari harga yang termurah terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Wardah Hydrating Serum. Untuk manfaat dari serum ini, manfaatnya untuk melembabkan kulit wajah, dan serum ini tuh diperuntukkan untuk kalian yang memiliki kulit wajah yang kering. Jadi buat kalian yang memiliki kulit kering, serum ini cocok banget buat kalian untuk melembabkan kulit wajah. Untuk harga dari serum Wardah ini berkisar antara 7 sampai 9 ribu rupiah. Selanjutnya ada Wardah Purifying Facial Serum. Untuk manfaat dari serum Wardah ini tuh manfaatnya untuk melembabkan kulit wajah dan untuk mengatasi atau mengecilkan pori-pori yang besar yang ada di wajah. Untuk harga dari serum Wardah ini, harganya tuh sama dengan harga Wardah Hydrating Serum, yaitu berkisar antara 7-9 ribu rupiah. Oke, lanjut ke Wardah Lightening Facial Serum. Untuk manfaat dari serum Wardah ini tuh untuk mencerahkan kulit wajah, dan serum ini bisa menyamarkan atau mengurangi noda-noda hitam yang ada di wajah. Untuk harga dari serum Wardah ini, harganya tuh berkisar antara 8 sampai 10 ribu rupiah. Sebelumnya aku udah pernah review mengenai serum Wardah ini. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa klik link di atas. Aku juga udah pernah bikin video mengenai cara menggunakan serum. Kalian bisa klik link di atas. Selanjutnya ada Wardah Sea Defense Serum. Untuk manfaat dari serum Wardah ini yaitu manfaatnya untuk menutrisi kulit wajah akibat polusi dan radikal bebas, serta menjaga agar kulit tampak cerah dan tetap sehat gitu. Untuk harga dari serum Wardah ini tuh berkisar antara 60 sampai 70 ribuan gitu. Selanjutnya ada serum Wardah, yaitu Wardah Wet Secret Intense Brightening Essence Serum. Maaf ya nyontek karena nama serumnya tuh panjang banget. Untuk manfaat dari serum Wardah ini, manfaatnya yaitu untuk mencerahkan kulit wajah, terus untuk mengangkat sel-sel kulit mati, dan membantu meregenerasi sel-sel kulit mati. Untuk harga dari serum Wardah ini berkisar antara 57.000 sampai 60.000-an. Selanjutnya ada Wardah Renew You Anti-Aging Intensive Serum. Untuk manfaat dari serum Wardah ini, manfaatnya yaitu untuk mengurangi kerutan halus yang ada di wajah. Jadi serum ini cocok banget buat ibu-ibu atau mbak-mbak yang udah punya kerutan halus di wajah dan pengen wajahnya kelihatan tetap muda dan mengatasi penuaan dini. Untuk harga dari serum Wardah ini berkisar antara 60 sampai 70 ribu. Sebenarnya dari 7 serum Wardah ini aku baru nyobain satu serum Wardah, yaitu Wardah Lightening Facial Serum. Untuk manfaat dari serum Wardah aku cari referensi di internet, dan untuk harga dari serum Wardah aku cari referensi di aplikasi online shop, yaitu Shopee.
Nah, itu tadi video dari aku mengenai manfaat dan harga dari berbagai serum Wardah. Jadi, buat kalian yang suka video aku dan merasa video aku kali ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa like dan subscribe. Kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa share video aku ke sosial media atau ke teman-teman kalian. Dan terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.